Rutinitas seringkali membuat kita lupa. Aduh. Lupa kalau berbuat baik itu sederhana. Mereka hanya butuh uluran tangan kita. Ini Mbak, ya makasih ya. Karena kita tidak akan tahu dengan siapa takdir akan mempertemukan kita. Mbak, ya, Mas. Bisara blognya jam berapa ya? Oh, jam 12. Teruslah berbuat baik pada mereka yang membutuhkan. Oh ya, itu bisnya. Siapa? Ya. Bu, duduk di tempat saya aja ya. Karena kebaikan akan menyatukan kita semua.